Warel, inga mampu pasangi bye-bye kio. Kalau makan di orang Jawa tuh, jam ambil makanan dulu sebelum dong persilakan. Masalahnya orang Jawa tuh dong suka basa-basi dulu. Biar makanannya kan enak lain, tapi jam ambil dulu. Waktu di Jawa pernah makan di orang Jawa. Dorang tuh paling sopan pas kali. Jadi jam bikin malu-malu. Ingatan, yang undang tuh si pembapakku sendiri. Jadi biar lapar, deh ingin makan nih. Tahan dulu. Oh iyo, ingat satu lenyo. Jam makan kayak di rumah, lah timba makanan banyak-banyak yuk. Kebiasaan lu kalau lagi makan, yang capek-capek gue udah. Terus juga kalau makan lu jangan sambil ngomong lu. Nih nyak lu pernah lo makan bareng sama orang Jawa, dia kagak demen dah kalau ngeliat orang makan tuh ngoceh baik. Terus kalau lu diundang makan sama orang Jawa, ingat pakai no baju yang cakep, yang rapi, jangan begajulan dah pokoknya. Orang Jawa tuh pada rapi-rapi. Jangan bikin malunya sama babe lu ya. Bapak sopan kasih pesan bapaknya. Kalau nggak ada ditampak orang, harus jalan sopan santun. Apalagi Jawa. Jangan pernah antar kapiri kalau sementara makan dengan orang Jawa. Nggak sampai kebiasaan makan yang bapak bunyi itu, orang Jawa yang sama dengan itu. Kalau di rumah nggak mau makan sementara bakulin kek, terserah pangannya. Kalau makan pilih yang sampai bakulin, nanti bikin malu keluarga itu. Orang Jawa kalau makan bawa diam sekali sama ning raja, dengan harus dapat menyelesaikan ning dora. Harga diri orang berkeluarga ada pangan, ingat itu. Loh, belum ada makan. Ayo dimakan dong. Diambil. Aduh, santap aja, ambil. Mubazir loh, gak dimakan. Beneran? Tentunya, wih no. Yakin, jos. Ini lagi ayamnya, mantap. Sama ini, ketahu. Enak nih kalau ini. Ayo lho, makan, ambil aja, santai aja. Ayo dimakan, santai aja, ambil aja. Lu baca rumah sendiri. Warel, bagaimana tadi makan yang orang Jawa? Sopan toh?